Assalamualaikum guys, ini kita di depan Balai Benih Ikan Krajek, BBI Krajek. Kita rencana mau menaikkan layangan ini, main layangan. Dari Mentut ini nyari benang layangan dari tadi tidak ketemu, akhirnya ketemu di Mentut ini. Ya, kita mulai dari sini, bismillah. Nah, ini beli ikan krajek. Wih, ada kucing di sini tuh. Ini di depan rumah makan kampung ikan. Nah, terus kita belok ke jalan Jedes ke Lepen Sumong. Nah, ini terus. Kiri ini Lepen Sumongnya, ini ikan-ikan nila dipelihara ini guys. Di situ ada gambar ikan-ikan koi dengan judulnya Lepen Sumong. Tapi ini perasaan udah berkurang ya daripada dulu anunya, ikannya dulu lebih banyak ini. Ya, ini debit airnya berkurang itu, ada batas airnya kelihatan, mungkin karena kemarau ini guys. Ya, kita lanjut dulu. Ini ada kursi-kursi untuk memberi makan ikan sambil nongkrong di situ. Itu udah ada tuh. Wah, ini anunya. Mangganya besar-besar ini, nah. Mangga apa ini namanya ya? Ini di tempat saudara ini. Kita motor parkir sini aja. Wah, ini ternyata baru saja pulang jadi masih capek. Kita cari aja yang baru ini, baru sempat untuk ikut main yuk. Ada mainnya di sana, oh, di sana ya. Mainnya. Layangan naga, layangan naga. Oh iya. Ke sana aja ya. Itu layangan, Pak. Pak, layangannya. Itu panjang sekali itu layangan itu. Layangan itu, Pak. Itu layangan naga. Kita ya, wah luar biasa itu anunya. Ada layangan panjangnya. Layangan Bali. Berapa meter tuh? Layangan Bali, Pak. Itu. Sukanono. Oh iya tuh. Kita ke sana aja, Pak. Di sana enggak ada ya orang. Di sana aja ya. Itu yang luar biasa itu, yang berapa meter itu? 10 meter ada enggak itu? Itu. Oh, oh. Wah, itu gede banget. Luar biasa sekali itu. Itu mesti berapa tahun membuatnya itu? Bismillah. Yuk, kita nyari ke sana.
apa itu yang menyebabkan benangnya pada habis itu ya, buat pada dibeli yang buat lomba apa ya? Iya bu. Wah ini baru pada bun. Ya siapa ini? Ternyata di sini ya. Oh, ternyata di sini guys. Wajah. Anu layangannya di sini. Oh, ekornya yang panjang itu. Berapa meter itu? Panjang-panjang ya. Yang pada main tuh. Nah ini guys ada yang ahli layangan ya. Saya mah udah lupa ini caranya. Nah, ini dibenarkan dulu itu anunya. Ini Mas siapa jenenge? Takim. Oh, Mas Takim ini. Ngerajek berapa, teman? Ngerajek 2. Oh, ngerajek 2 ini. Sampai. Lah, ana sambungane, Mbah. Heh, sambungane. Katanya tepung dulu kok gimana tuh nganunya si ininya samping-sampingnya kok gimana? Udah apa? Oh itu sendaren ada bunyinya tuh wing 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 gitu, dengar gak guys suaranya khas layangan sendaren tuh wing 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 gitu. Ini dicari titik keseimbangannya, ndak asal-asalan nih guys. Le. Nah ini udah ketemu ini titik keseimbangannya.
udah dicubel. Nah sekarang baru setelah ketemu titik keseimbangannya terus baru disambungkan itu. Tadi benangnya aja nyarinya sampai ke Mendut ini, di Ngeracek pada habis ini. Itu pun di sana tinggal satu ini. Mungkin kemarin habis diborong pada untuk itu lomba layangan mungkin ya. Tadi saudara tidak bisa karena barusan pulang ya, kita ini minta tolong sama tetangga ini ya. Ngeracek 2 ini posisi juga di areal persawahan Ngeracek 2 ini. Ternyata nyari ujungnya aja yang tidak mudah itu. Be ngarit nama-nama aja. Oh, ini nyuwun tulung anu layang. Lo selali anu carane. Oh, udah ketemu itu. Air. Tidak mesti ya. Kadang gampang, kadang susah. Benangnya baru kok? Baru, ini men itu kue nang Mendut ya ini. Racek do telas, nganti ngelas seman barang. Sing tutup mau bu, onten mau buten. Mendut gue telunggun mau pinten lo, gak ketemu sih. Kirae wingi doge lomba layangan niku ya do tuku ya dadi ketelasan. Mungkin rong kula le engko samare wis nganu musime wis entek ayo engko. Nggih malah rapayu mungkin pikirane. Oh nggih tas. Sekarang ketemu ae. Kemungkinan kemarau panjang nih nggih. Kemarau panjang. Ini pas agak sulit ini guys anune ujungnya. Ya ketemu ini. Malah udah pulang ya. Udah ada saja ini guys. Dapat benang malah benangnya sulit nih dicari ujungnya.
tahu ini bisa nguluk kelayangan sekarang kok enggak ini. Ya, yang penting usaha aja. Ini Mas Sinten sampean? Oh, Mas Ozi. Ini Rajek 2 juga, Bu. Rajek 2. Rajek 2 ini baru dibantu ini Mas Fauzi. Enggak gampang ternyata Mas. Mas dapat yang sulit ini. Duh, ternyata sulit ini guys. Lagi nanti kita cari di rumah dulu ini. Tadi niatnya beli langsung main layangan, ternyata sulit malah nih. Oh, udah ada dari banyak ya ini. Nggih, matur nuwun nggih. Tidak bisa dipasang ya. Ini guys, ternyata sulit ini anu. Kemungkinan ujungnya ada di bawah sini ya, tertimbun banyak ini, jadi nanti kita cari dulu ini ujungnya. Udah dua orang gagal itu yang nyari, malah tiga kalau sama saya tadi. Jadi nanti kita mau cari di rumah aja dulu, semoga ketemu ini di rumah. Ya demikian guys konten kita kali ini dari Rajek 2 Mungkit Kabupaten Magelang, dalam rangka menaikkan layangan dan memainkannya, tapi ternyata kita dapat benangnya aja sulit dan mencari ujungnya aja sulit. Jadi ini gagal ini. Hari ini kita gagal, mungkin lain kali kita lebih beruntung. Apabila Anda suka dengan konten-konten kami, silakan klik like, comment, share, and subscribe di channel Ridwan ST76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.